Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada itu box arai saya yang seperti biasanya saya pakai. Sekarang ada kesempatan buat saya tuning. Ini box lama ya, sudah 2 tahunan saya pakai karena saya sangat cocok dengan karakternya. Sekarang saya tuning itu kabel sudah berserakan. Untuk speakernya saya pakai 2x10 in dari Sound Queen yang tipe R750 ya. Terus untuk tweeternya pakai SQ88 yang coilnya 3 in. Terus crossovernya pakai produknya 44 Mas Eko. Oke, saya tunjukkan responnya. Untuk high ini responnya seperti ini. High-nya. Bentar. Nah, ini cross point-nya di sekitar 2 kilo ya. Untuk cross point-nya. Dan di bagian 11 kilo itu ada gunung ini. Ini sudah saya ukur tadi. Ini tanpa di EQ, teman-teman ya. Jadi dari power langsung ke speaker tanpa ada penambahan ya. Nah, ini dari mixer saya langsung ke power. Untuk mixer pluginnya saya off-kan semua. Jadi EQ, compressor, gate itu sudah saya off-kan semua mulai dari input sampai output. Jadi reel dari ping noise masuk ke sini terus dikirim ke power langsung ke speaker. Jadi ini hasil dari responnya tanpa di EQ. Oke, selanjutnya apa namanya ya? Untuk 10 innya. Oke. Ini yang 10 in. 10 in responnya seperti itu. Ini diakibatkan karena maklum dulu ya, saya bikin box-nya itu tanpa pengukur, tanpa alat pengukur seperti sekarang ini. Jadi menurut saya itu perhitungan dari saya, sekat pot udaranya itu terlalu dalam itu. Jadi kalau untuk cara mengatasinya ya, tinggal dipotong, tinggal dipendekin sekatnya itu. Jadi ini akan turun, gunung ini akan turun, dan di sini akan naik. Jadi low-nya akan bertambah, di sini berkurang. Itu. Ini kalau nggak salah sekitar 16 cm ya ke belakang. Jadi maklum ya, dulu tanpa pengukur seperti ini, seandainya dulu pakai ini ya mungkin nggak seperti ini hasilnya. Pasti nggak 16 cm saya pakai. Itu. Oke. Ini gampang ya, nanti tinggal cut karena ini cuma buat mid hik, bukan soalnya low-nya sudah pakai 15 in saya. Tapi kalau nanti bikin lagi akan diusahakan ini turun. Karena ini ya, ini enggak mungkin saya benahi karena sebentar lagi saya ganti box gitu. Ini sudah 2 tahun saya pakai. Biasanya setiap tahun saya ganti. Oke, kalau saya gabung seperti ini. Nah, seperti ini ya kalau digabung ya. Jadi ketemu di sini. Nah, itu. Jadi antara high ini ketemu. Hampir ketemu. Tidak ada yang apa namanya itu overlapping, enggak ada pas ya. Ini sangat bagus responnya dari crossovernya Mas Eko. Ini sudah saya pakai
sekitar 3 tahunan ya. Sekitar 3 tahunan saya pakai itu untuk crossovernya. Dari box pertama saya tetap pakai dan ganti ke box ini saya tetap pakai. Gitu. Jadi sudah lama saya pakai ini crossover, tidak ada kendala ya. Belum ada kendala sampai sekarang. Jadi produk dari 44 itu sangat rekomendasi menurut saya. Jadi apa namanya, sudah teruji ya, untuk produknya. Jadi buat teman-teman yang ingin pakai crossover pasif ya, mau pakai sistem pasif untuk arainya, bisa hubungi Mas Eko untuk urusan crossover pasifnya, pasti jos ya, balap pokoknya. Oke, sekarang saya ukur gabung ya antara 10 in dan tweeternya. Oh ya teman-teman, saya kasih tahu, ini awalnya tadi kan saya pakai seperti biasanya, plus ke plus, min ke min ya. Nah setelah saya ukur tadi yang 10 in itu ternyata kebalik fasenya. Nah ini benar ya, fasenya benar ini. Jadi itu ini plusnya dari speaker. Jadi ini masuk ke main dari apa namanya itu crossovernya. Jadi ini saya balik ya untuk 10 innya. Nah ini juga saya balik nih. Ini plus plus yang putih nih dari speaker nih. Jadi ini sudah saya balik. Jadi selama 2 tahun saya pakai fase yang salah ya untuk 10 in. Gak tahu sih ini apakah benar seperti ini, soalnya tidak harus begini juga gitu nanti. Oke, sekarang saya ukur sekalian ya dengan 10 in antara tweeter dan 10 innya. Bisa dilihat sendiri respon dari speaker ketika digabung. Oke, saya vanille. Nah ini ada terjadi, gak tahu ini kenapa ya, antara tweeter dan 10 in. Cuma di sini apa namanya itu frekuensinya tidak ada yang anu ya, apa cancel ya, untuk tidak dari frekuensi. Cuma di sini fasenya ya hasilnya seperti ini. Ini jadi saya coba saya balik nanti untuk high-nya, apa namanya, untuk low-nya ya, coba saya balik nanti. Ini kelihatan karena silau. Oke, sekarang saya balik dulu, saya coba hasilnya bagaimana ya nanti ya. Low-nya. Nah, teman-teman, setelah saya balik, ini sudah saya apa ini deh, fasenya benar ya. Dan di sini terjadi pemboostingan di apa namanya, di sekitaran cross point. Nah ini, jadi lihat sendiri terjadi pemboostingan. Jadi nggak masalah ya, ternyata tadi saya salah ya, ternyata yang low itu awalnya kebalik, dibaca kebalik di sini. Setelah digabung itu akan jadi seperti ini. Kalau yang tadi itu salah ya teman-teman ya, yang kalau yang tadi kan seperti ini kan. Nah ini
Jadi seperti ini. Sorry tadi lupa saya enggak capture. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Nah, sekarang ini setelah saya seperti biasa, itu hasilnya seperti ini. Itu. Jadi awalnya tadi itu kebalik memang. Awalnya low-nya ya, saya buka ya Twitter-nya ya. Oke, ini untuk mic-nya sudah saya matikan. Sekarang saya vanili. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sangat kekaruan. Hasilnya seperti ini. Nah, ketika digabung tadi itu baru akan jadi bagus. Ini naik mungkin ya, atau turun. Itu yang enggak tahu juga. Tapi yang penting hasil dari frekuensi itu enggak ada yang cancel. Gitu. Oke. Sekarang saya coba pakai musik.